Teman-teman, aku masak udang ini, udah aku goreng, habis itu nanti goreng lagi dengan aku pakai bumbunya yang ini, jahe yang udah saya potong kecil-kecil sama daun bawang paling ujungnya itu, terus bawang putih sama daun berambang dan juga ini daun bawang, terus aku pakai kecap ini yang dark soy sauce sama gula, campur gula. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman, aku goreng udang ini pakai ini ujung daun bawang, jahe yang sudah tinggal halus, sama daun bawang putih, sama dan berambang untuk daun bawang. Terus aku pakai kecap asin yang apa, yang hitam itu, kecap asin hitam sama gula. Sebentar saya masaknya ya. Aku masak biji jagung mente ini teman-teman. Sudah hampir 20 menit lebih aku berdiri di sini aku goreng. Ini aku goreng pelan-pelan apinya biar gurih supaya rasanya nanti enak. Jadi kan senang kita juga senang ya kan teman-teman. Kita harus berikan yang terbaik bagi mereka. Mereka pun sudah berikan yang terbaik buat saya, jadi saya harus tambah semangat lagi. Ini cara masak ini supaya nggak asin ya teman-teman. Aku nggak pakai garam di sini, tapi nenek ngajarin aku tuh rebus ini dulu, airnya udah mendidih, kemudian taruh garam airnya, habis itu taruh kacang ini. Direbus kurang lebih 1 menit, langsung angkat dan keringkan, dijemur kembali, baru digoreng. Nah, kenapa seperti itu? Supaya getahnya itu keluar, jangan kita makan sekali lagi. Maksudnya supaya jangan, kalau kita makan ini nggak panas dalam. Seperti itu teman-teman, jangan langsung digoreng. Kalau langsung digoreng, getahnya itu masih di dalamnya ya, jadi itulah sebabnya direbus dulu sebentar dengan garam, habis itu dijemur baru digoreng. Ini aku goreng agak lama, apinya pelan-pelan banget karena aku mau dia gurih gitu supaya rasanya enak. Nah, seperti itulah, sebentar dikeluarin dari minyak, habis itu dinginkan, udah siap dia makan. Begitu aja, mereka suka membeli.